Oke guys, bertemu lagi dengan saya Dewa Perdana, si gamers dari Jogja. Langsung aja guys, setiap hari Rabu kita akan bermain game Horror File lagi. Jadi dari kemarin itu banyak banget yang pada minta untuk saya bermain game Horror File, termasuk ketika saya mencoba bermain game Friday the 13th, ternyata teman-teman tetap aja komennya minta saya untuk bermain Horror File ya. Padahal saya sudah berusaha pengen memberikan game yang asli gitu ya. Jadi game yang dari Steam, tapi ternyata teman-teman malah tetap jatuh cintanya sama Horror File ya. Oke, jadi langsung aja guys ya, di sini saya ingin menunjukkan tentang si Mary yang level 21 ya guys ya. Dan di sini skillnya pun sudah saya mentokin di heal self gitu, heal self ya, heal self. Jadi di sini dia bisa punya kemampuan ketika dia dikurung di dalam penjara itu si Mary masih tetap bisa menyembuhkan diri. Dan juga di sini saya ingin menunjukkan tentang lockpick yang sudah level berapa nih? Level 10 ya. Jadi ini udah level mentok, level maksimal. Dan ternyata itu kemungkinan bisa selamat atau mungkin bisa kabur dari penjara itu cuma 24,5% guys. Jadi nggak nyampe 25% ya. Nggak tahu apakah nanti ini bisa selamat atau enggak. Kita akan coba pakai lockpick yang sudah level maksimal ya guys ya. Karena kayaknya nggak bisa dinaikin lagi. Lockpick itu dari si Lina kalau nggak salah. Kita lihat skillnya si Lina. Ini kan dia sampai level 10. Ya bener guys, jadi sudah nggak ada jadi istilahnya udah nggak bisa naik lagi ya. Level 10 itu udah paling mentok. Kita akan coba apakah dengan menggunakan item ini si Mary akan bisa hebat ya guys ya. Jadi saya akan menggunakan invisible ring dan juga lockpick. Kita akan coba si Mary ketika dia sudah di dalam penjara kira-kira bisa ngeheal atau enggak ya guys ya. Oke guys, kita di map kesayangan ini, map bunker. Bener-bener jatuh cinta lah sama bunker ini ya. Pertama kali main langsung dikasih bunker, coba bayangin, waduh, buset dah. Tapi untungnya di sini untuk killernya itu adalah Butcher ya guys, jadi nggak terlalu ngeri-ngeri amat lah ya. Kalau kultis itu bener-bener udah keterlaluan tuh. Oke, dan saya nggak tahu nanti kalau misalkan udah muncul Beast sama si Phantom, apakah bisa lebih menyenangkan dibandingkan kultis atau enggak, saya juga nggak tahu ya guys ya. Cuman yang jelas kalau teman-teman oke, kita akan coba di sini untuk ketangkep dulu ya guys ya. Jadi saya bodo amat dengan ada killernya dan kita ditombak. Aduh, oke, nah itu guys. Jadi sudah ada gambar itu ya, kayak apa namanya? Healing di dalam penjara ya. Oke, kita akan menyembuhkan diri dulu. Dan langsung kita akan coba untuk menyelamatkan diri. Semoga aja kita bisa kabur ya guys ya. Oke, kita sudah berhasil, kita coba kabur. Dan gagal, Pak. Cuma 24,5 soalnya ya. Oi, selamatin. Oke, siap. Makasih Old Boy. Thank you, thank you, thank you. Wow, kita langsung bisa lari, guys. Oke, ini dia hebatnya ya, guys ya. Jadi ini kehebatan Mary, dia di dalam penjara bisa nge-heal diri sendiri. Oke, waduh, ada di sini, Pak, anternya. Killernya. Oke, kita akan coba lari. Kita akan coba ngikutin si Fun Run ini ya. Siapa tau emang bener-bener jadi fun gitu. Jangan nyesatin lo kamu Gary. Kamu nyesatin, awas dong. Oke, kita sudah berhasil sampai sini. Kita bisa, oke, ada generator. Kita akan bantuin. Soalnya si Gary ini cepet dia benerin generator ya. Oke, dia kabur, kita juga kabur. Oke, saya sudah mendengar suaranya. Ada suara hunternya, Pak. Oke, kita perbaiki juga sini. Aduh, kenapa kok mengikuti? Hilang dulu. Oke. Wah, dia balik lagi, Pak. Aduh, kira udah gak balik ya. Oke, kita menyembuhkan diri dulu. Kemudian kita kabur lagi ya, guys ya. Semoga aja kali ini bisa. Oke, si Fun Run menyelamatkan kita. Oh, dia gak bisa nyelamatin karena kita sedang healing ya. Kita coba bebaskan diri kita sendiri. Ayo bebas please. Failur lagi. Ya, kalau kayak gini mah udah percuma guys. Jadi percuma banget ya naikin kunci level 10 ya. Ternyata nggak ngefek banget, nggak guna banget dan kita mati guys. Aduh, saya sebel banget ini guys. Aduh. Kita coba sekali lagi ya. Oke, dan kali ini kita mapnya di temple guys. Oke, lumayan lah ya kalau temple karena ada bug-nya itu yang bisa sangat membantu sekali. Jadi kita akan memanfaatkan bug yang ada.
Aduh, saya malah masih tetap pakai kunci ya. Harusnya kuncinya saya buang aja, saya ganti ke item yang lain karena nggak berfungsi ya, guys ya. Ya, di sini kita akan bermain secara serius. Jadi saya nggak akan coba-coba kayak tadi ya. Semoga aja kita berhasil ini untuk kali ini. Dan juga sekedar info tambahan ya, guys ya. Jadi rencananya saya itu di hari Jumat nanti saya akan nambah satu konten baru, yaitu konten untuk Friday the 13th. Kalau teman-teman seneng ya, tapi kalau teman-teman nggak seneng ya mungkin nanti hari Jumat kita akan coba mainin konten game-game horror ya. Salah satunya itu kemarin sempat ada yang request untuk bermain Emily Wants to Play, cuman sayangnya belum saya mainkan. Nanti tinggal saya hilang. Saya masuk sini dulu aja. Oke, si Markus kena, kita kabur. Waduh, tidak pak, alamak. Oh my god, kita kena nih. Pokoknya di Jumat malam Sabtu karena bertepatan dengan saya juga pas ronda ya guys ya. Udah bapak-bapak soalnya. Jadi ada ronda setiap hari Jumat malam Sabtu dan gagal lagi. Selamatin. Oke, sip, mantap. Kok ditinggal, Pak? Oi. Lah, ditinggal sama si Lina. Aduh, kepencet lagi. Oh, kultisnya datang ya. Itu kultis itu agak menyebalkan ya guys, dibandingkan dengan si Butcher itu lebih menyebalkan kultis. Aduh, baterainya terkuras lagi. Ayo, Mary, kamu walaupun terpincang-pincang sepertinya kamu ingin menyelamatkan saya. Aduh. Oke, kita coba lagi. Nah, kita mati duluan, Pak. Aduh, bener-bener useless banget itu, guys. Item lockpicknya ya. Jadi kita akan ganti aja lockpicknya dengan Holy Water. Oke. Kita coba sekali lagi dan ini mungkin game terakhir ya. Oke, kita mapnya di temple lagi dan langsung kita akan reparasi yang di daerah sini aja dulu ya. Oke, semoga kali ini kita bisa survive ya. Bisa selamat lah seenggaknya. Dan juga ini informasi juga ya guys ya. Jadi untuk Holy Water sama Granite itu ada sedikit perbedaan ternyata. Kalau Granite ketika pas Hunter mau mukul kita lempar granat, itu bisa ke stun dan nggak bakal dia jadi mukul ya guys ya. Tapi kalau Holy Water jangan sekali-kali pernah nyoba. Ketika dia deket baru kita lemparin Holy Water, dia tetap bakalan mukul guys. Karena saya sudah nyoba berkali-kali ternyata efeknya seperti itu. Jadi mendingan Holy Water tuh kita lempar pas Hunternya masih agak jauh ya guys ya. Karena untuk ngelambatin geraknya dia. Waduh, kok saya yang dikenain tombak, Pak? Aduh. Ayo, sini. Lempar Holy Water. Aduh, saya yang dikejar, Pak. Menghilang. Oke. Aduh, saya nggak bawa first kit lagi. First aid, bawa first kit. Oke, saya nggak bawa first aid. Semoga aja ada teman kita di sekitar sini. Aduh, nggak usah teriak-teriak dong, Mary. Duh, kamu kok teriak-teriak itu memancing keributan nih. Oh, itu ada orang. Oke, ada orang. Mers. Help me, Mers. Oke, kita coba bantu benerin generatornya dulu. Alah, dia pakai kabur lagi. Aduh, pasrah dah. Ah. Tetap ketahuan ya, guys ya. Aduh. Ini saya masih agak bingung nih buat itemnya si Mary ini enaknya pakai apa ya. Beda sama si Jack ya. Si Jack itu soalnya larinya kenceng guys. Jadi enak banget. Bisa ngegocek-gocek killernya ya. Kalau ini nggak bisa ngegocek-gocek guys. Ada yang ngedeketin nggak? Izumi, Olo, oke. Yo, Mers. Oke, sip. Thank you. Thank you. Oke, hunternya kayaknya mendekati kita. Aduh, holy waternya kita masih belum ya, Pak ya. Oke, kita kabur dulu. Kita ngikutin Mers. Ayo, Mers. Kau mau nyelamatin kah? Oke, yuk kita nyelamatin yuk. Oke, sip. Satu lagi, Pak. Si ini. Holo. Oke. Mamam tuh holy water.
Oke, kita akan kesini dulu ya guys ya. Hah, ini satu-satunya cara kita untuk bisa menghindari hunter nih. Tapi enggak lah, ntar kelamaan durasinya kalau cuma di situ doang. Kita akan coba cari cara untuk bisa ngereparasi dan juga nyelamatin teman kita ya guys ya. Di sini kalau nggak salah masih belum selesai. Oke, kita selesaikan dulu. Hah, aduh, bacarnya di sekitar kita lagi. Aduh, enggak. Saya enggak mau gegabah. Alah, dia di situ lagi. Oke, kita lari dulu ke sini. Oke, teman kita sudah berhasil menyelamatkan siapa namanya si Holo Holo Holo. Aduh, kok dia. Waduh, di situ dia. Kita menghilang dulu. Oke. Hah, saya sebel banget nih. Kok si bacernya ada di sekitar kita mulu, guys? Oke, Izumi Maoko kena dan dia masuk kandang. Oke, dia kayaknya bakal mati, guys. Gak bakal selamat tuh. Kita repair generator biar kebuka gerbangnya. Sip. Power on. Oke, nggak ada yang anu ya. Oke, kita akan coba ke sini dulu, kita buka gates-nya. Ntar kalau ada kita lambatin, langsung kita coba kabur ke tempat bug ya guys ya. Yang penting kita harus bisa selamat nih. Ayo cepat Mary, cepat Mary, 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 Mary. Aduh, nggak usah pakai teriak kali. Teman-teman kita di mana nih? Kita harus selamat dengan teman-teman guys. Kalau enggak nanti dapat duitnya cuma dikit doang. Mana teman-teman kita nih? Duh, nggak usah pakai teriak kali. Ah, rasain tuh. Ya, kita kesini dulu. Oh, teman kita sudah pada kabur. Aduh, ini mau nggak mau harus nunggu invisible-nya. Aduh, guys. Saya akan nunggu sampai invisible ring-nya itu selesai durasinya ya. Oke, jadi kita cut dulu di sini, guys. Oke, guys, invisible ring kita sudah nyala. Semoga aja kita bisa kabur ya. Dengan cara menghilang. Dan butcher-nya diem aja, Pak. Ayo, ayo. Oke. Kita bebas. Akhirnya kita selamat, guys. Waduh. Wah. Wah, menegangkan. Oke, kita naik ke ranking 5 ya. Oke, lumayan lah ya. Oke, guys. Mungkin itu aja, guys, untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan juga suka dengan gamesnya. Jangan lupa ya guys ya, saya rencana nanti hari Jumat akan mencoba bikin konten baru yaitu tentang Friday the 13th. Atau kalau enggak bisa diisi dengan konten-konten horor ya guys ya. Salah satunya seperti request dari Rifki Ali atau Rifki Lee, siapa namanya lupa ya. Itu dia minta saya untuk bermain game Emily Wants to Play. Itu nanti saya sedang usahakan untuk bisa bermain game Emily Wants to Play. Dan juga masih ada game-game horor lainnya kayak Ayu Woki juga. Itu juga sudah dari kemarin-kemarin, udah lama banget yang request. Cuman saya masih belum bisa memainkannya ya guys ya. Jadi nanti dicoba hari Jumat saya akan mencoba membuat satu konten baru yaitu konten untuk game-game horror atau mungkin Friday the 13th ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja. Terima kasih bagi teman-teman sudah mendukung channel saya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Jogja.